Selamat lemai serta merik tapi basah dengan kita semua. Aku Debbie dekat bergulai dengan kita buat bulletin UKAS bagi Iban. Ngepun ke berita malam tu, ngau serimbai ngintu pengerami di Pabali atau ke Pesta Cahaya sehari tu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg udah ngelimpang ke awak diri nguluk pengawak merarau di Atau Luya Terbilang Syanka Arpi Asnani di sebuah restoran di Kuching. Penatai Premier Sarawak Megah di Sempulang Binia, Puan Seri Dato' Amar Jumaani, Tun Tuan Kubujang serta bala temuai di Pebasa Bukai. Lebuh berjakut, Dato' Patinggi Abang Zohari meri terima kasih ngagai Syankar Arpi Asnani keudah ngangau ke ia merarau serimbai ngintu pengerami di Pabali. Ko ia pengawang ngintu hari di Pabali di Sarawak udah ngerapit kagi tanggam kawal antara bangsa kebisik di negeri itu. We are fortunate that in every race in Sarawak, they help each other and there is a high degree of mutual respect. If that is the key, when you have a high degree of mutual respect, that's the foundation for us to build a very strong society. Dato' Patinggi Abang Zohari udahnya merik selamat hari di Pabali ngagai semua rakyat Sarawak kemagai pengarap Hindu ke ngintu pengeraminya. Sama datai dua sape Premier Sarawak ianya Dato' Amar Douglas Unggembas serta bini Datin Amar Dorin Mayang ngau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian serta bini Datin Amar Eng Ong Siok Yan. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatima Abdullah serta bala temuai di Pebasa Kebukai. Berita nangkanya. Pengemeran perubat di negeri itu diperansang ngulur konvensyen antarabangsa atau kesemina bekaul sektornya ngambil indah tinggal lari sukut pemansang teknologi perubat pemaduk baru. Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiyah Awan Nasar Mada, ari ngulur konvensyen atau kesemina perubatnya nyak dekat mantul kawal antara sidak dengan organisasi perubat ari menua bukai. Supaya hadir dalam international conference, hadir dalam medical seminar untuk updating your medical knowledge. Sebab in Islam, tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Every disease has a cure. So your connectivity with other medical organization, with online, compute med and all this akan menaik taraf your medical services to the clients. Ia berjaku bunyinya lebuh diranda pemberita pengudah berjadi ke klinik kita di Metro City Kuching kena hari Minggu. Tan Sri Muhammad Asfiyah Madabaru, pemansang teknologi dalam perkara perubat di negeri itu berguna amat laban oleh nambah kagi dagang temuai perubat di negeri itu. Berbaknya, ia mengaminta graduate bak pengawak perubat nguliah ke penelebak gawak bak hospital perintah kebisik di negeri itu. Jadi mesti ada experience. Experience yang bagus ialah di General Hospital. Sebab di sana, volume of patients itu banyak dan urgent cases. Jadi ini akan melatihkan doktor. Dan untuk update supaya doktor itu tahu dengan latest medical technology dan medical science untuk perubatan. Akhirnya apabila banyak doktor kita yang pandai, yang competent, maka medical tourism kita akan bertambah. Seraya di Serikai, Sapit Menteri Pengeraja Alsa rampak menua ngeubah klimat kemegak kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, terus cakah mantu mutar ke penanggul bah nge tanah tusur ke suah nuntun si tak menua di Pegaya. Pengawaknya di kemujun dengah agih belanja sepenyampal RM1,511,838 ke diuliah ya ari upis parit ngau entali air bagi menua Serikai dikena berjalai ke 11 projek di kandang menua ngilingi Serikai.
Skop pengawaknya mungko pengawak ngelasi, ngerawang, engau ngagak sungai, parit engau selapat gabion, dikena nentuka air oleh anyut lalu mutar ke penanggul bah engau tanah tusur. Antara projeknya, sungai selidap, rumah sumpun, rumah juga, rumah lingga, rumah ugil, rumah sabah, jalai kuang ming, jalai bulat lama, engau jalai li ming bulat, rumah mawas, rumah gunda, rumah anong, engau rumah Angelisa. Ngaliah ngagai berita di Debak. Kaul kerjasama antara Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Community KMKK nyari bakia strategik sekolah antara pengawas cakah di pejalai ke Upis Pelajar Negeri Sarawak dikira mutar ke rekod nembiak nak nurun sekolah di bagi menua betul. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak-miat ngau pengelantang Community Sarawak Kemega Adun Saribas Dato' Muhammad Razi Sita Madah kerjasama antara KMKK dengan Raban Sekolah dan Siti Pengawak kepatut diterima mana ngambil oleh mutar ke prestation membiak nak nurun ke sekolah. Ia berjaku bunyinya lebuah nguluk pengawak nutup program lan ngabas engau berandau bergulai dengan KMKK belilia Seribas di Dewan Perpaduan Debak kena Ari Lima. Lebuh berandau, bala KMKK Megak bisi mantai ke penemu sidak ngambil nembiak ke dekat napik perisa SPM ngau STPM dia bermalam bak budiang. Kelimpah hari uliah merimpas ngagai PlayStation datai ke sekolah, aturnya Megak dekat ngasuh bala nembiak merik perhati ngagai pelajar sidak lalu nyau bala nembiak kekurang belanja datai ke sekolah kelebih lagi ke nadai pengangkut. Udahnya berita di Roban. Pengudah 8 tahun dah diatur, pengerami Roban diatuk, datai baru engau mandang ke bermacam program narit hati berengkah hari 3 nyentuk 12 November tu. Edisi sekali itu diatur dengan kerjasama tiga sita Kaunsil Negeri Adun, ianya Kalaka, Krian engau Kabung. Laban sita Roban kena mungkur tiga sita dunnya. Pengawak menjadi ke pengerami Roban ngena rambai jaku, segulai sejalainya udah dipejadi ke Sapit Menteri Nembiak, lumba engau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat di Pasar Roban kena Ari Lima. Lebuh berjaku ia madah ke pengawak ngatur pengerami Roban oleh merik empas ekonomi ngagai peranak dia. Ku ia pengeraminya Megak mandang ke penyerakup bangsa ke udah lama ditanggam lalunya patut disulur rebak dudi. Nak kata dulu bulletin ukas Iban lemai tu gulai ngau aku Debi. Berita kesili lagi tahu dipedan dengan semua laman media ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Sebedang ujung ke bulletin ukas kami ngelengkak ke kita anggau pengerami merarau serimbai di pabali ke diguluk Premier Sarawak serta bini di Kuching kena hari Minggu. Ukas #saluran informasi rakyat.